Lalu siang hari ini kita mau masak mie rebus. Mie rebus dengan menggunakan bumbu iris. Di sini saya sudah menyiapkan bumbu-bumbunya, yaitu ada 3 siung bawang merah yang sudah saya iris-iris tipis, 4 siung bawang putih yang sudah saya iris tipis-tipis, setengah buah tomat, 4 lombok kecil dan 1 lombok keriting. Di sini juga ada 2 mie, ada 2 mie keriting. Ada 400 ml air. Ada 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu sapi bubuk dan 1 sendok teh merica bubuk. Oke, langkah pertama kita panaskan dulu minyak gorengnya. Kira-kira 1 sampai 2 sendok makan. Kita gunakan api kecil. Jadi kita masukkan bawang merah sama bawang putihnya. Kita masukkan dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai harum. Kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Ibu masak apa? Ini kita tumis sampai agak layu ya. Langsung kita masukkan airnya. Kita tunggu sampai airnya mendidih, lalu kita masukkan mie keritingnya. Dan itu langsung kita masukkan keritingnya. Kita tunggu sampai minyak agak menyusut. Thank you.
agak menyusut, langsung kita masukkan. Kita aduk-aduk dulu nih ya, sampai lembut dan merah. Lalu kita masukkan irisan setengah buah tomat, lombok 4 sih, lombok kecil dan 1 lombok kecil. Kita aduk. Lalu kita masukkan bumbu gantungan. 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu satu bubuk, dan 1 sendok teh merica bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Jangan kita dicuci dulu ya. Ini rasanya udah pas ya, udah enak. Oke. Bisa langsung kita matikan kompornya. Kita pindah ke irisan ke mangkok. Mie rebusnya sudah matang. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi supaya channel terus berkembang. Oke, makasih.